Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Gus Mendi. Pagi. Kita mau unboxing apa ini? Proyektor. Kardusnya proyektor. Kardusnya proyektor. Isinya mungkin tempe goreng. Oh, asli proyektor. Oh, proyektor beneran. Thank you, Pak. Mungkin setipis kartu ATM. Iya, yeah, Optoma. Dua. Optoma X600. Ini dia tipenya Optoma model DA. Ini tipe X600 DLP. Kita buka saja. Dapat tas, kabel-kabel. Oke, ini kabel VGA. Ini kabel powernya. Oke, ini unitnya. Iya. Yeah. Ini ada CD manual book, manual book, cara pemasangan, kartu garansi. Ini unitnya, ini masih terbungkus rapat. Ya, yeah. Ini portnya belakang. Ini ada USB untuk servis, kabel power, HDMI, ini RJ45, VGA out, ada 1, VGA in 1, in 2, ada display port, HDMI 1, HDMI 2, audio out, audio in, ini serial, res video, video RCA, audio in LR, ini ada infrared untuk remote, terus 3D sync. Ya, ini full 3D ya fiturnya. Ini ada 12 volt. Ini trigger. Volt untuk triggernya. Tombol-tombolnya. Indikator lampu, power, temperatur, untuk fokus dan zoomnya. Lihat bagian depannya. Oke, ini ada ini mengatur ketinggian levelnya. Kita buka saja ini lensanya. Oke, setelah ini kita coba lihat testing gambar outnya. Nah, ini kita coba proyektor Optomanya. Kita testing ini hasilnya. Ini nanti untuk peruntukan di hall kita, proyektor kembar kiri kanan pakai HDMI. Ini sudah built-in speaker, jadi suaranya muncul di sini kalau nggak dipecah dulu. Nah, dengar ya suaranya ya. Menunya ada display mode, terus pengaturan brightness dan lain-lain, ada display format,
3D-nya. Terus dari Optoma ini udah dilengkapi sama yang koneksi ke melalui LAN, jadi bisa di remote dari jarak jauh, bisa dimatikan pakai program dari jarak jauh pakai jaringan LAN. Ini aja ada syslog-nya, jadi bisa di log di port mana yang mau diambil, ada test pattern, ada trigger 12 volt untuk kebutuhan voltase adaptor lain. Ini bisa dikasih logo, logo Optoma, logo custom juga bisa. Untuk networknya bisa dikontrol dari sini. Ini untuk ID-nya kalau lebih dari satu protokol. Fitur-fitur lainnya, quick resume, power mode, ya ini untuk 3D, videonya harus 3D ya. 3D jadi gambarnya kayak gini. Oke, kita coba untuk video 3D-nya. Ya, ini hasilnya untuk 3D tadi. Ini harus pakai kacamata 3D biar kelihatan. Ini namanya ndok. Ndok dinosaurus. Exhaustnya ada di sini, di sebelah sini exhaust daripada fan-nya sama lampunya. Di sini panas banget.